Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Ray Green Tech. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita akan menyiapkan satu unit Kawasaki Z900. Ini adalah orderan dari Bos Rudy yang di Balikpapan, Kalimantan Timur. Cukup jauh ya sob ya. Sekali lagi kita selalu menyampaikan terima kasih kepada konsumen dimanapun berada yang udah melakukan transaksi hanya via online aja ya sob ya. Seperti ini contohnya Pak Rudy dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Kita memang gak pernah ketemu sama sekali sob, karena memang jaraknya cukup jauh ya sob ya. Karena itu pengiriman aja sekitar 12 hari gitu estimasinya sob. Jadi memang cukup jauh jarak kita. Kita komunikasi dengan Pak Rudy itu hanya via online aja ya sob ya. Kita via chat, kemudian kita kirim video-video, dan alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan ya Pak Rudy melakukan transfer langsung. Dan ini juga poin pentingnya ya sob ya, ketika melakukan pembayaran itu ke rekening perusahaan ya, ke rekening PT Green Tech. Jadi sobat dimanapun berada nggak perlu khawatir ya, karena bukan rekening pribadi. Oke, sekali lagi terima kasih kepada seluruh konsumen dimanapun berada yang bersedia melakukan transaksi hanya via online aja, nggak ketemu ya. Oke, nah di sini kita akan langsung siapkan nanti Z900 ini yang baru masuk, dan langsung kita kirim. Ada beberapa unit, dan yang satu ini konsumennya dari Pekanbaru, mungkin akan dijemput motornya dalam beberapa hari ini yang akan kita kirimkan ya, salah satulah dari ini kan kita kirimkan ke Balikpapan. Nah sebelum kita siapkan motornya, saya mau tunjukkan bonus tambahan apa aja nanti yang akan kita berikan ya untuk pembelian Z900 ini. Nah di sini udah kita siapkan. Oke, kita lihat satu-satu ya sob ya. Nah di sini udah kita siapkan bonus khusus dari Kawasaki Green Tech. Ini jalur pedok ya sob ya, jalur pedok nanti ini langsung dapat ya dari Kawasaki Green Tech. Ini hanya Anda dapatkan di Kawasaki Green Tech ya, mereknya juga Kawasaki Green Tech gitu. Wow, warnanya hijau keren, sama dengan warna velg dan framenya. Ini yang pertama jalur pedok, kemudian ini ada handbag. Nah handbag ini juga khusus didesain di Kawasaki Green Tech ya, seperti ini modelnya. Ya kita lihat dalamnya. Wah ini mantap zipernya ya. Di dalam juga ada kantong lagi sob. Eksklusif ya, hanya Anda dapatkan jika melakukan pembelian moge atau big bike di Kawasaki Green Tech. Nah ini keren nih, buat taruh handphone, kalau laki-laki rokok yang kecil-kecil ya. Oke ini berikutnya kita juga, ini ada yang khusus nih permintaan dari Pak Rudy, t-shirt terbaru dari Kawasaki Green Tech. Ya kita buka dulu ya. Ya oke, ini dia tampilan depannya ya, Kawasaki Racing, simple banget sob ya. Warna hitam tulisan depannya Kawasaki Racing, kemudian tampilan belakangnya ini Green Tech, itu aja. Oke ini size-nya juga udah sesuai permintaan dari Pak Rudy, nanti kita lipat yang rapi lagi ya sob ya. Ini adalah yang ketiga ya, jalur pedok tadi, kemudian handbag, kemudian baju. Dan berikutnya ini ada selimut motor sob. Nah ini juga kita berikan langsung untuk setiap pembelian moge atau big bike di Kawasaki Green Tech, karena ini sangat bermanfaat sekali kalau nanti motornya itu jarang dipakai ya. Jadi selimut motornya ini didesain khusus di Kawasaki Green Tech dengan menggunakan material yang lembut dan elastis, jadi nggak bikin motor kesayangan Anda lecet. Oke ini juga langsung kita berikan nanti bonusnya. Dan yang terakhir ini ada helm. Nah kalau helm ini bawaan dari pabrik ya sob ya. Oke berikutnya ini helm. Kalau helm ini bawaan dari pabrik sob. Jadi kalau sobat beli sepeda motor Z900 di mana aja itu wajib dapat helm ini sob. Helm full face warna hitam ya. Oke ini dia tampilannya. Nah kalau ini bawaan dari pabrik, jadi di dealer-dealer resmi Kawasaki mana aja sobat beli Z900 wajib dapat ini. Sementara yang tadi kita sebutkan satu persatu, jalur pedok, kemudian ada handbag, kemudian t-shirt dan selimut motor, itu hanya akan Anda dapatkan jika melakukan di Kawasaki Green Tech. Itu adalah hadiah eksklusif tambahan dari Kawasaki Green Tech. Oke sob, nah jadi langsung aja ya kita siapkan dulu motornya. Nanti seperti biasa, karena ini adalah video pertama yang masuk kemarin 5 unit, jadi nanti kita cek sound lah ya motornya Kawasaki Z900 ini. Seperti biasa, jadi ikuti terus video ini karena kita akan lihat proses menyiapkannya seperti apa, dan nanti akan kita cek sound juga di depan, dan kita sampaikan lagi informasi harga terbarunya nanti. Oke ikuti terus video ini biar jangan apa kali, check it out. Thank you.
Oke sob, Kawasaki Z900 nya udah selesai kita proses menyalakan, menghidupkan motornya ya. Jadi pasang aki, isi bahan bakar, gesek rangka mesin, kemudian pendaftaran KPCS ya. Itu udah selesai prosesnya. Dan unit ini sekarang udah siap untuk dikirimkan ya. Unit ini akan kita kirimkan untuk Bos Rudy di Kalimantan Timur. Oke, jadi langsung aja ya, kita cek sound dulu, baru nanti saya akan cobalah keliling di sini aja gitu untuk menunjukkan posisi ridingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semua masih dalam kondisi standar ya, knalpot juga knalpot standar. Jadi tadi di belakang juga udah dinyalakan motornya, jadi sekarang kita udah bisa langsung blare tipis-tipis. Oke, itu dia suara khas 4 silinder ya. Oke, sekarang saya nunjukkan posisi duduk dengan tinggi badan saya 171 cm. Nah, pada Kawasaki Z900 ini kaki kiri kanan menyentuh lantai, jinjitnya sedikit aja ya sob ya. Jadi untuk tinggi-tinggi 160-an juga masih bisa nih job pakai Z900 ini. Oke, seperti ini kira-kira posisi duduknya. Oke sob, cukup ya, itu dia suara dari Kawasaki Z900. Untuk speedometernya itu udah full TFT ya. Nah itu dia sob, Kawasaki Z900. Saya informasikan untuk harganya, Kawasaki Z900 ini kita jual dengan harga Rp279.500.000. Rp279.500.000 ya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh konsumen dimanapun berada yang melakukan pemesanan-pemesanan online di Kawasaki GreenTech, khususnya di sini untuk Bos Rudy. Sekali lagi terima kasih Bos Rudy atas kepercayaannya melakukan pemesanan via online, via chat WA, kemudian telepon ya. Semoga teman-teman yang lain juga nggak ragu-ragu lah untuk melakukan transaksi di Kawasaki GreenTech. Oke sob, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Untuk seluruh sobat dimanapun berada yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel Rai GreenTech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Kemudian follow juga Instagram Rai_GreenTech. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.